Tinggi di tengah berbahaya. Oh, lepas di kotak penalti. Ya, ada sebuah pelanggaran lagi terjadi. Pancingan-pancingan ini hati-hati, jangan sampai terpancing oleh permainan Seoul di kubu Korea. Justin Hubner. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, sakit sekali itu. Hernando Ari Sutaryadi, apakah far kicking? Oh, red card nampaknya. Apakah memang sangat keras Bung Wesley? Ya. Apa yang dilakukan oleh Lee Yong Jun ya, menginjak. Lihat, dan bola keras. Bola sudah ditendang, kakinya masih masuk. Ya, sangat keras. Mungkin bisa kartu merah Bung Wesley. Iya. Itu kalau bisa kartu kuningnya dianulir. Kartu kuningnya dianulir, kartu merah diberikan kepada Lee Yong Jun. Karena memang sangat sengaja. Kartu merah. Bermain dengan 10 pemain dan memberikan kontribusi yang cukup baik di permainan Korea. Oh, tendangan bebas yang sangat berbahaya tadi. Berhasil tepis oleh Hernando. Hasil menyundul bola dengan leluasa tadi. Oh, umpan lagi cepat. Fajar Faturrahman. Rafael strike. Rafael dan oh Tuhan Rafael. Sangat luar biasa Witan. Arah kepada Rafael strike. Sangat cepat Rafael. Sendirian Rafael. Masih Rafael ke kiri. Ada Marcelo Ferdinand. Tapi transisi sangat cepat dilakukan oleh Korea, Bung Wesley. Ya, luar biasa. Sangat cepat membangun benteng pertahanan. Oh, kepada Witan kembali. Masih Witan. Umpan pada Marcelo Ferdinand. Ada Arhan Pratama. Arhan. Dibayangi oleh Choi Piontaik. Masih Nathan. Angkat langsung di kotak penalti. Berbahaya. Oh, sangat baik kita lihat penjaga gawang dari Korea. Baik Jung Byung. Oh, kosong. Harus hati-hati. Sangat cepat kita lihat. Umpan terobosan. Oh. Oh. Oh, serangan balik yang luar biasa. Sangat cepat tadi dari Korea. Pada nomor punggung 11, Jo Sung Bin. Dari mulai kiper baik Jung Bin tadi ya. Bagaimana membangun serangan. Melihat peluang. Melihat bagaimana ada ruang terbuka di permainan kita karena banyak sekali pemain kita meninggalkan area termasuk Nathan tadi, Bung. Dari sisi kanan Ferrari seperti tidak terlihat ketinggalan, Bung Wesley. Ya, tidak melihat pergerakan lawan ya.